Eu vim esperando o barulho, mas agora, né? Kedua nih bang ya. Trek apa nama bang yang ini? Kalau ini bulu duri. Bulu duri. Ya. Bukan bulu kaki. Nah, mau tahu lebih lanjut? Jangan lupa subscribe. Like and subscribe. Subscribe guys. Di video kali ini saya bersama Gweser-Gweser dari komunitas Lambedes sedang menuju ke trek yang lagi hits nih, apalagi kalau bukan hutan bambu. Banyak Gweser yang masih penasaran nih dengan trek hutan bambu ini, dikarenakan turunannya yang panjang dan batu alamnya yang menantang. Ditambah lagi suasana pegunungannya yang masih fresh dan bambunya yang lebat menghalangi sinar matahari nih. Jadi kita bisa goes tanpa harus panas-panasan. Masuk deh nih. Nah, kemarin main kemari sempat tergelincir nih. Kali ini bakal memperbaiki yang kemarin. Semoga kegelincir lagi. Karena becek, batunya ketutup lumpur deh nih. Oh, itu. Oi, oi. Buat kawan-kawan gue yang pengen belusukan ke hutan bambu, jangan lupa nih, ban dalam harus dibawa. Minimal 1 atau 2 buah ban dalam juga bisa, karena batu-batu di trek ini terbilang besar dan cukup tajam. Batunya mantap nih. Hah? Untuk gilingan cabai bang ya? Padahal hari cerah nih. Tapi lah, karena bambunya lebat, kayak lagi mendung. Lihat deh. Makanya dibilang hutan bambu nih. Kanan, kiri, atas, bawah, bambu semua. Keren. Mau balik lagi ya mungkin. Wow. Why? Lepas. Gak apa-apa. Bisa duit gitu. Wes. Wes. Oke. Ready. Lanjut.
Nih, turunan terus nih. Untuk trek di Bulu Duri ini, batuannya masih terbilang aman. Jadi kawan-kawan goes di rumah bisa goes full speed nih kalau di trek Bulu Duri. Gila, ada drop, men. Lumayan tuh. Mulai kasar nih batu-batunya nih. Bocor! Bocor lagi guys. Untuk yang kesekian kalinya. Padahal lagi seru-serunya turunan. Tapi karena ada yang bocor kan gak mungkin ditinggalin. A few moments later. Lamban, lamban. Ayo, ayo. Lamban kau nih. Gas. Ayo, lamban pada lamban. Bang. Kesundul pantat. Wes lemak kawan do. Udah nganggu keranti. Wah. What happened? Wow.
pasir, wow. Wah, gila deh. Alhamdulillah, akhirnya masuk aspal juga, coy. Ya, udah mau finish nih. Nah, kira-kira begitulah keseruan kami di video kali ini. Menurut saya, untuk trek di hutan bambu ini penuh dengan tantangan. Jadi, mau berapa kali dicoba pun tetap saja ingin mencoba lagi. Tak kalah serunya untuk trek bulu duri. Di sini kita bisa goes full speed sambil menikmati obstacle alami yang ada. Nah, saran saya nih, jika ingin goes kemari, jangan lupa bawa ban dalam dan pompa. Karena goes kali ini banyak kejadian ban bocor nih. Jadi, sekian dulu video kali ini. Jika suka, silakan tekan like, dan kalau perlu di share biar gue selain tahu di Medan juga ada trek seru seperti di kota-kota lain, dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai jumpa. Jaga diri masing-masing aja lah.